Informasi dari masyarakat awalnya ada dugaan imigran gelap terdampar di wilayah kita. Nah, informasi awal itu adalah di perairan Rote Barat Daya. Setelah kita cek, ternyata dia bergeser ke Rote Selatan, tepatnya di titik nol. Jadi anggota kami tadi KBO Reskrim berserta anggota dan Polsek Rote Selatan tadi mengecek ke TKP, ternyata betul ditemukan sebanyak 13 orang imigran yang diduga berasal dari negara Irak. Jadi ini sementara dulu informasi yang membawa yang bersangkutan ini adalah warga dari Welaba. Jadi informasi awal masih sedang kita dalami. Oh, orang Papela. Ini yang masih kita dalami, informasi apa terkait dengan apa, bagaimana jalan ceritanya kronologis, nanti kami dalami dulu. Kami melakukan pemeriksaan, baru nanti kami sampaikan informasi ke media.